Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dinilai mengeluarkan peringatan kepada Timnas Vietnam tentang adanya pemain berbahaya di Timnas Indonesia. Rivalitas antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan terus tersaji setidaknya dalam setahun ke depan. Dua raksasa Asia Tenggara itu tergabung di grup yang sama pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Menjelang Piala Asia 2023, AFC memberikan sorotan khusus kepada Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. AFC menilai pemain Jeonnam Dragons itu sebagai sosok yang ulet dan bisa menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Ulet dan memiliki fisik yang kuat dengan hasrat untuk menyerang, tulis AFC. Bek kanan Indonesia Asnawi Mangkualam adalah seorang kapten yang menjadi teladan dalam upayanya untuk membawa tim nasional maju. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki tekad yang kuat. Tidak mengherankan jika ia menjadi pemain pertama yang masuk dalam daftar susunan pemain di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Di Makassar, bersama PSM, Asnawi memantapkan dirinya. Menghabiskan 4 musim bersama klub, sebelum menjadi orang Indonesia pertama yang pindah ke Korea Selatan pada tahun 2021 ketika ia bergabung dengan tim Liga 2 Ansan Greeners, lanjut laporan AFC. Sorotan khusus AFC kepada Asnawi ternyata mendapat reaksi dari media Vietnam, Sports 442. Sports 442 menilai hal itu merupakan peringatan dari AFC kepada Vietnam untuk mewaspadai Asnawi. Jelang putaran final Piala Asia 2023, AFC mengeluarkan peringatan kepada Vietnam tentang adanya pemain berbahaya di Timnas Indonesia. Pemain yang mendapat apresiasi dari AFC adalah Asnawi Mangkualam, tulis Sports 442. Meski begitu, Sports 442 menilai Asnawi bukan merupakan sosok yang asing di telinga para pemain dan penggemar Vietnam. Asnawi merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi di telinga para pemain dan suporter Vietnam. Pasalnya, Asnawi sudah berkali-kali bertemu para pemain Vietnam di turnamen junior dan senior, lanjut Sports 442. Asnawi menjadi salah satu pemain yang mencatatkan caps terbanyak di Timnas Indonesia sejauh ini. Pemain berusia 24 tahun itu tercatat sudah bermain dalam 36 pertandingan bersama skuad Garuda. Di Piala Asia 2023, Indonesia dan Vietnam akan bersaing dengan dua tim kuat yaitu Jepang dan Irak di fase grup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.